Halo Tribuners, selamat pagi. Kembali lagi bersama Kontur Butut, Tribun Jabar, wilayah Pangandaran. Dan saat ini Tribuners, saya berada di sekitar lokasi TKP, tempat kejadian pertama ya, pada pukul 16.30 hari Jumat kemarin, tanggal 2 Juni 2023 ya, yang dimana tiga bocah warga Desa Wonoharjo, Kecamatan Pangandaran, Kabupaten Pangandaran mengalami laka laut ya, atau tergulung ombak di sekitar pantai barat blok Kampung Turis Pamugaran Pangandaran. Dan ini lokasi TKP-nya di sini. Ini kejadiannya kemarin sore, dan dua sudah ditemukan kemarin sore ya. Satu sudah dimakamkan kemarin dan satu lagi sekarang sedang proses pemakaman. Kemudian satu lagi ini berinisial E, anak laki-laki, belum ditemukan. Dan inilah merupakan lokasi tempat kejadian pertama tiga bocah yang terseret ombak ya, di sekitaran pantai barat Kampung Turis ya, blok Kampung Turis Pamugaran Pangandaran. Di mana lokasi ini memang lokasi yang tidak diperbolehkan untuk berenang ya, atau bermain air, karena arusnya bisa kita lihat cukup deras, dan juga ketika pasang air laut akan naik ke sekitaran bibir pantai mendekati beberapa rumah makan yang berada di sekitaran Kampung Turis ini ya. Dan dari sana, dari kejauhan bisa kita lihat ada sejumlah potensi SAR ya, personel tim relawan yang persiapan melakukan pencarian. Bocah yang satu lagi belum ditemukan ya, yang tenggelam di pantai barat blok Kampung Turis Pamugaran Pangandaran. Untuk kronologi singkat kejadian, Tribunus, perlu diketahui bahwa korban, menurut informasi ya dari beberapa narasumber, kepala desa dan juga Kasatpol Airut Polres Pangandaran, bahwa korban sebelum tenggelam ya atau terseret ombak di blok Kampung Turis ini sempat bermain di sekitaran bibir pantai. Nah, ini lokasinya. Dan memang hampir setiap sore, khususnya hari libur, anak-anak sekitar 15 orang ya sering bermain bola ya di sekitaran bibir pantai ini. Namun naas, pada hari kemarin ada tiga orang yang mengalami kecelakaan dan terseret ombak laut di sekitaran, yang ombaknya emang cukup besar di sini. Oke Tribuners, cukup sekian laporan dari Pangandaran ya, mengenai lokasi TKP kejadian tiga bocah yang tenggelam. Dua dinyatakan meninggal ya, karena sudah ditemukan dan sudah disemayamkan. Satu lagi masih pencarian ya di sekitar lokasi ini. Oke, Tribun, cukup sekian laporan dari Pangandaran. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.